Dari mana? Dari Manjung, Perak. Wow, jauhnya Manjung. Okey, sekarang cuba tengok jalan sikit tengok ah, ibu. Kadang-kadang boleh jalan, kadang tak boleh. Ah, tak boleh ya. Ayo, susah berat loh. Okey, jalan nak ke depan je lah. Ke depan macam hui. Ha, contoh ke depan. Contoh ke depan. Ya, betul betul. Okey, dari sini, sini start kita jalan sampai sana berapa saat lah ni? 1 2 3 4 5 6 7 setengah. Okey, 7 setengah. Bagus. Okeylah, tak serius, tak serius. Hanya dia punya saraf ada sumpat. Masih sumpat tak seimbang. Dia lagi satu, dia kadang-kadang boleh jalan, kadang-kadang memang kaki pun tak boleh nak angkat. Dia ni sakitlah. Hello. Okey, kakak sekarang saya check punya stroke punya saraf lah. Masih terkunci atau sudah buka. Nak tekan sini. Sakit lah sebelah sini. Sakit sebelah sini. Ah, ini dia. Oh, ini. Ini okey, sebelah sini. Oh. Oh, ini. Ini sebelah sini. Sini dan sini sini. Okey. Ada sumpat lagi ya. Ini ialah penting sekali, ialah pertama. Saraf pertama. Ini saraf kedua. Ini saraf ketiga. Saraf keempat. 5. Nah, tapi 11 sini okey. 1 2 3 4 5. 11 sini semua banyak. Kedua tengok leher ya. Naik sampai sini. Ah, sudah ayo. Tengok gerakan sedikit pun tak boleh. Ah. Mata hanya boleh nampak spotlight. Naik lagi sakit. Putar ke kiri. Wah, ketat. Putar ke kanan, sini pun wah lagi keras. Oh, ayo tak boleh pusing. Tengok sini senang. Tapi sebelah kanan ya, semua sudah melekat. Kalau melekat mana? Saraf stroke. Ini 1 2 ah, ini dia 3 sebelah sini 1 2 3 okey. Lepas tu sebab ini ya, tengok tangan ini naik agak kaku sampai sini saja. Ayah naik lagi sakit lah sampai depan kepala. Ini pun naik tadi tepi ya pun bah, kaku macam patu oh. Semua macam sudah terkunci ah, nanti hilang oh. Ketiganya nak simpan ke sebelah sini pun agak susah. Yang penting sekali, ah ini dia tengok punya leher persis betul tak? Dia punya stroke, punya salah. Salah letak satu, stop. Sentuh saya punya seluar. Oh, sentuh seluar saya. Ah, susah. Oh, sampai sini saja. Dan putar ke sebelah sini pun ketat. Tengok sebelah tangan kiri. Wah, pun sakit. Aduh, aduh. Sebelah sini naik pun. Aduh. 5 jari belum masuk. Sebelah sini ketaknya hanya lepas tu letak tu satu stopper putar ke belakang ayo susah oh nyanya nanti hilang putar ke sebelah sini okey kakak masalah ialah sini okey lagi ringan semua relax ah. Naik turun naik turun, tidur tangan saya. Ini dia. Wah, enaknya bunyi pia-pia. Sebelah sini ya, Bu. Wah, dengar. Kau diam. Hmm. 16 terlalu sejuk. Letak 20 bagus. Nanti jadi frozen shoulder. Okey ya. Kakak tadi apa yang saya buat lah? Posisikan leher saja. Okey. Kuak-kuak ini yang penting. Semua menyebabkan tangan pernafasan jalan seimbang. Okey, sekarang cuba tengok tangan lagi. Ini naik tengok apa beza tak? Oh. Boleh melekat kepala saya tadi sampai sini. Oh, nyong. Sekarang boleh melekat. Keduanya tengok tangan ni boleh sentuh jalinya. Bum. Ketiganya letak sebelah sini ringan. Tengok sini boleh gerakan. Empat, yang penting ini lulus. Letak satu stopper. Tadi sentuh seluar susah. Sentuh perut. Boleh. Sentuh sambil dagu. Okay. Macam soal ringan no. Sebab apa? Leher menyepit dia punya dia punya gerakan. Tengok oh ini tadi sakit sekali ya. Ini naik. Boleh melekat kepala saya. Rasa kita terkunci lagi ya. Semua punca dari leher. Keduanya sentuh telinga.
bong. Ketiganya sebelah sini, bong. Keempatnya, stopper. Sentuh seluar saya, bong. Sentuh perut saya, bong, 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 bong. Sentuh dagu saya, tidak terkunci ya. Dan sebelah sini, buka. Agak ringan. Sekarang tengok leher punya posisi ya kakak. Kepala naik, turun, kali naik, betul. Kali ketiga naik, buka mata, bongyong. Boleh tengok atas, tadi hanya boleh nampak spotlight. Sekarang saya tekan kuat-kuat. Pun macam ni, macam surat enak, tidak tersumpat isyarat gerakan. Lepas tu petak ke kiri, senang, 90 darjah. Sebelah ke kanan, 90 darjah. Ini ya, nak ini tulang. Ini satu, satu, dua, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Tekan kuat-kuat satu, macam selat ringan. Isyarat sebuka. Nanti jalan pun laju. Gerakan ringan. Cari apa? Burung. Boleh terbang. Tarik telinga. Stroke lah ialah stroke ialah sumber saraf punya masalah. Sudah menyebabkan isyarat tak cukup. Relax lah. Sekarang bukakan dia punya angin dengan isyarat lah. Ini ialah pitch kanan. Big belly. Tak, tak. Oh, saya nanti tak. Bukan Chris Long. Nah, ini stroke menyebabkan semua kaku-kaku. Sekarang naik, turun, kiri, tekan, habis, lipatkan jari, pegang kuat-kuat. Okey, ini pegang. Okey, tenaga sudah. Nanti lagi kuat loh. Pegangkan koko kalau berhenti. Terus susah nak tidur. Sini saraf. Ini dia. Wah, saraf. Ya, sikit lagi. Bagus. Tahu. Dua tangan ke belakang ya kakak. Gabungkan jari. Lepas tu, tidur kaki saya. Mantap. Wah, dengar bunyi. Bluk, 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 bluk. Macam kereta lah, balancing, servis balik. Tekan satu, dua, tiga, empat, lima, surat ringan. Dua tangan pun surat seimbang. Sini pun seimbang. Belakang pun agak. Sakit. Tangan sebelah kanan. Lepas tu, tak ke sini. Okey, sakit dekat mana? Sini. Cek-ceknya. Relax saya. Okey. Ke belakang lagi. Otot tegang. Okey. Posisi semua cantik. Boleh berlainan. Okey. Sekarang berdiri sekejap. Ringan sikit. Pandang sana. Tak apa. Sekarang posisikan abunya ke depan. Okey, tengok dia saraf. Tak apa. Tekan sini. Sini sakit. Ini dia. Wah, hips pun sebab terkunci. Hello, how are you? Very good. Sini. Satu. Dua. Wah, dengar. Kekok, kekok. Sekarang cek-cek lagi. Satu, dua, tiga,
Nampak. Bagus lagi sedikit. Seimbangkan dia punya pelvis. Bagus. Tekan depan. Sini. Tengah. Belakang. Bagus. Sekarang tidur menyiring ya, kakak. Tak apa, saya belakang. Kaki takut. Okey, perlahan-lahan ya. Kaki lurus. Kaki bengkok. Tangan satu. Tulang belakang. Ini dia. Wah, banyak bunyinya. Semua sumpah. Wah, ada lagi. Nah, bagus. Sebelah sana. Sebab leher menyiapkan dua tangan. Pinggang menyiapkan kaki. Ini kaki bengkok. Tolong dengan dia cari. Satu. Wah, dua. Nah, sini semua. Sini lagi sakit punggung. Nah, bagusnya. Nah, sini. Sini semua. Sumpah. Sakit nyong. Sakit nyong. Nyong nyong. Semua salah sumpah. Nyonyo, semua banyak angin dengan banyak angin ya. Sumpah, nah ini nyonyo, nah, bagus. Mantap. Yang atas ya, kakak kelentang. Sekarang tengok saraf depan. Sebab leher menyiapkan dua tangan, gerakan kepalanya isyarat semua. Kedua, tulang belakang menyiapkan kebas kaki, takwat dengan gerakan berdiri kesemutan dengan sakila. Okey, tulang belakang ada 4, 3, 4, 5, S1. Sini tulang belakang 4, 5 pun ada masalah sikit lah. Menyiapkan selalu ini kaki takwat dengan kebas. Okey, cek dia punya saraf lah. Ikut dia punya seluar dalam, punya line. Ini ialah tulang belakang nombor 3. Tekan. Sakit lho. Ayo, nyong, nyong, nyong. Ini nombor 4. Ayo, nyong, 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 nyong. Ini nombor 5. Ayo, nyong, 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 nyong. Ini S1. Ayo, nyong, nyong, nyong. Wah, banyak angin lah semua. Jangan saya sentuhan saja. Cium. Cium, cium, cium. Ayo, cium, cium. Semua. Okey, nanti hilang. Ayo, semua sumpat. Memang macam itu pat lah. So, uyo, sumpat. Kaki menyebabkan kakak punya kaki pun nak bengkok lah. Lipat kaki pun agak susah dengan berat. Nah, tengok sampai mana. Sampai sini pun sudah tak enak. 90 darjah. Tekan kuat-kuat lagi, agak susah. Maksimum lah. Wah, jauhnya 90 darjah. Tekan kuat-kuat, agak susah. Agak 6 jarinya. Keduanya, kaki letak ke sini. Kaki cangkang sampai sini. Tak enak oh. Sudah sampai sini tak enak. Ayo. Lagi ambil jari. Sini tak enak dengan ini tak enak. Ketiga, menyebabkan lutut. Lutut ke depan. Patella sini tekan pun tak enak oh. Okey. Ha! Kaki kiri. Ayo. Sebelah underway line. Ini adalah L3. Sakit lah. Dua, L. Wah, sakit. Tiga sini. Lima, S1. Sini sakit sekali. Ini semua sumpat. Kaki lipat. Sampai sini. Kaku. So, sampai sini maksimum. Agak jauh juga. Letak sini. Buka. Sini sudah kaku. Lagi 6 jari. Sini terkunci, terkunci. Lepas tu lulus tekan sini. Okey.
Bukakan dia punya saraf lah, Kak. Ayoh, semua sumpat. Wow, wow, wow. Dua. Tiga. Empat. Nah, lagi sikit lah. Ini dia. Ah, mantap. Lagi satu kaki ya, Kakak. Relax. Wah, ini berat lah. Banyak angin lah kaki ini. Wah, angin berlainan. Suara lepap. Macam ni. Wah. Dan bawah sekali. Nah. Ah, selesai. Okey, Kak. Tadi apa saya tarik kaki lah. Dengar bunyi sini. Kok selalu rasa sini dengan hips lah. Tak berhala rasa tak enak. Tak enak. Macam rasa tak terkunci lah. Ini memang menyebabkan jalan rasa memang. Tahan ke depan. Lepas tu naik tangga agak susah. Nah, tadi apa yang saya buat? Hanya tarik. Sekarang cek dia punya saraf lah. Tengok ada berbeza lah. Ini nombor tiga. Ini nombor empat. Ini nombor lima. Ini S1. Tiga, empat, lima, S1. Sekarang kuat lah. Tapi ada sikit lagi. Tak belakang tadi lah. Keduanya, tengok kaki. Tengok ada terkunci lagi lah. Sini surat. Ini surat buka. Ini surat buka. Ini kaki, tengok lipat. Ini, bengkok. Rasa apa? Ringan ya. Dengar dia tadi, kakak punya kaki ya sampai sini sudah tak tahu mana, macam terkunci semua. Sekarang tengok ini kaki sampai dada, lebih kurang 2 jari sampai 3 jari. Macam ni tekan kokok pun rasa sakit berlainan. Macam suara enak banyak. Keduanya, kaki sini, buka nah, sampai ketiung. Tidak terkunci, tidak terkunci. Ketiganya, lutut ke depan. Sini. Ada getaran. Okey, bagusnya. Sekarang cek pakat punya kaki sebelah kiri, okey? Sini sama. Ini nombor tiga. Ini sakit lah. Ha? Tak sakit bagus. Mau sakit tak? Kena pisau, cucu. Ini empat. Sakit sekurangnya. Lima. Sini enak juga. S1. Asalnya jangan sumpat saraf. Satu, dua, tiga, empat. Rasa ringan. Lepas tengok gerakan kaki ya. Sini. Bengkok. Macam rasa ringan juga. Sampai mana? Ini sampai sini, dah ada 2 jari, 3 jari. Bagusnya. Wah, ringan banyak. Lepas tu, letak sini. Buka kaki. Sampai. Rasa kaki. Tong, 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 tong. Belum siap lagi. Tadi hanya tarik seimbangan dalam belakang saja. Asalnya sekarang boleh sentuh. Kaki maknanya sini persis. Sudah. Tidak terkunci. Ketiganya. Tengok lutut lah. Nah, ini lutut. Dekat sini. Rasa enak. Ada getaran. Sekarang saya posisikan lutut dengan ankle. Banyak angin lah. Longgarkan punya sini sebab tak boleh seimbang lah. Ialah punya buku lima sini ya sudah terkunci juga. Bagus. Bagus. Sudah berapa lama mau stroke? Dekat 2 tahun. MCO lah. Lepas buat vaksin tak? Atau sebelum? Sebelum.
Yang ini senang berdiri sebab kenapa nak contoh ke depan lah, ankle taku lah, dia rasa macam ni tidak boleh absorb dia punya seimbang. Tapi banyak angin lah. Mak bagi dia keluar. Bagus. Dengar bunyi piok-piok. Tengok rasa berat-berat dulu kaki. Itu berat lah sebab angin. Angin saya kurang. Lepas sobat, macam saya ringan banyak. Tapi dia masih bengkak dalam lah. Bagi angin semua keluar sampai semua otot-otot lembut lah. Dia senang gerakan. Berat. Bom berat. Persisikan tulang belakang eh. Apa sambung? Di 5 saat lah. Ayo. Cuba kaki sebelah kiri. Satu dua. Ayo. Dengan semua sumpah. Satu dua. Ayo tulang belakang. Sikit lagi. Ini dia. Nah, bagus. Ayo. Sekarang cek-cek lagi ya. Sudah seimbang kan semua. Underway line. 3. 4. 5. Dan 1. Kaki. Lipat. Nanti cek tenaga ya. Sekarang yang penting semua persisi tak kacau dulu. Yang penting semua tak sakit. Ringan dulu. Jangan terkunci dulu. Itu yang penting. Ini nombor 3, 4, 5, 1. Kaki bengkok. Okey, sekarang cek-cek tenaga kakak. Nah, dua kaki letak sini. Cuba bengkok kaki. Tangan letak tepi lah boleh. Tepi sini. Bengkok. Ada sakit tak? Hanya rasa berat tu. Macam kaku berat saja. Itu angin. Tapi saya sekarang simpan macam di sini ya. Cuma sudah cantik. Tidak terkunci sini. Tidak terkunci sini. Sini pun suara ringan. Ada sakit? Tidak. Sini? Tak ada. Putar kiri. Kanan. Bagus. Sekarang cuba tendang saya. Haish. Bagusnya. Tendang. Haish. Tiga. Haish. Wah, rasa pertama kali ketiga. Pertama kali rasa macam itu minyak tak naik lagi. Lepas ketiga, suara ringan. Haish. Tendang. Haish. Tak kuat loh. Okey. Sekarang kakak punya posisi semua sudah cantik. Isyarat pun sudah buka. Sekarang otot masih tidur lagi. Bangkit dia bangun dengan bagi angin dengan darah mengalir balik. Macam mana nak tekanan? Tekanan macam mana guna banyak tenaga? Kalau banyak tenaga tarik otak, dia akan hantar isyarat ke kaki dengan dia punya otot, dengan dia punya saraf. Okey. Kalau nak buka macam ni, nak guna paksa. Okey. Kalau paksa, buat berapa kali? 5 kali. Saya berat lah. Saya 75 kg ya. Okey, sedaya upaya tenang. Habis. Tenang. Tengok. Okey lah. Asalnya sekarang boleh tenang. Tapi slow motion lah. Tak apa. Masih banyak angin lagi. Okey, kakak. Sedaya upaya tenang saya sampai terbang. 1, 2, 3. Tenang. Sampai lulus lagi. Betul. Dia nak tendang gua tapi dia isyarat masih sumpat-sumpat lagi. Tapi bagus ke pertama dengan kedua, lagi dua lagi kuat. Sekarang hanya nak dia punya tenaga meletup itu saja. Okey. 3. Hai. Wah, tengok 3 sudah mali lo. Okey, kakak 4. Uyo, macam enjin sudah start lo, rasa berlainan lo. Okey. Lagi 2 kali. Tendang saya sampai terbang. Hai. Wah, tengok. Wah, punggung pun sendiri naik. Okey. 5. Hai. Rasa berlainan. Tadi pertama, wah, susah lah.
tata tenaga dari mana. Sebab sekarang insyaAllah tali otak ke kaki, dia sudah lancar. Sudah ada circulation, ada isyarat ke seluruh badan. Okey, sekarang tenang suara ringan. Okey, lihat. Tenang dua kali. Terus tenang saya, tak payah fikir. Nanti jalan, tak payah fikir juga. Okey, tenang. Hei. Tenang. Hei. Uyuh, ganasnya. Okey, bagus. Okey, tadi saya tenang. Saya tengok dia saraf macam mana lagi. Nombor 3. 4. 5. S1. Lagi lembut. Tengok lagi lembut. Tadi sini semua isyarat tak bagus. Tengok kaki ni lagi bengkok. Wah, lagi senang. Wah, terlalu lincin. Wah, so letak WD-40. Rasa enak. Okey. Dekat rumah boleh buat macam ni. Okey, tendang. Macam ni bagi dia tenaga kuat. Kalau ini tenaga kuat lah, nanti jalan. Hui. Enak. 3. Mau jalan? Mau masak? Oh, Ramadhan datang. Oh, mau masak. Oh, okey. Tendang 3 kali ya. Kuat-kuat. Hai. 1. Ah, nanti berdiri lagi lama. Oh, hai. 2. 3. Hai. Ah, isyarat sudah. Tadi kaku. Macam dekat peti sejuk. Isyarat. Isyarat sumpat. Dia nak guna tenaga tapi tak larat. Dia mau naik kaki, tak larat. Dia mau jalan. Badan saya naik, kaki tak larat. Masih melekat. Iyo. Melekat. Berat. Badan saya jalan, kaki masih sana. Cantung ke depan. Oh, nanti cuba jalan. Tengok kaki. Tengok lincin. Iyo. Okey, tenang. 1. 2. Mau berdiri lama, masak lama, pagi sampai malam. 3. Tendang. Okey. Lepas tu, ini buka pun. Enak. Ini buka pun. Enak. Petir sakit. Semua ialah angin. Angin ini. Semua ini angin. Angin perlahan-lahan keluar punya. Dia tekan, hilang. Tulang boleh bersisi. Isyarat boleh buka. Angin dengan bengkak angkat lama sikit. Asalnya ada kebaikan dulu. Kebaikan nanti angin. Ini semua keras-keras. Akan lembut. Angkat masa sikit. Itu. Banyak latihan baru hilang. Tak buat latihan, dia selalu tidur terkesana. Okey. Naik punggung. Uyuh, sendiri mali. Uyuh, bagusnya. Okey, Kak. Apa yang saya buat sekarang ialah tarik leher, pernafasan, digestion dengan apa ya? Ini ialah bagi otak bukakan 24 tulang bagi isyarat jalan balik. Nafas, hembus. Nafas, hembus. Betul. Tadi ketiga, betul. Rasa. Dengar bunyi ya, semua dekat mana? Semua dekat leher. Ini macam oh. Sudah okey. Bukakan abunya syok punya salah. So 2 tahun no. Anak nak tersalu yo. Otot pun. Ya. Tapi sekarang pun rasa lembut banyak oh. Sebab kita nak dia tak larat, kita angkat dia. Yeah. Memang berat. Berat? Sebab kenapa berat lah? Itu ialah angin. Tadi ya, kaki yo nak bengkok susah semua. Apa yang saya buat? Posisikan saja. Pop. Macam kenapa ringan? Buka bagi menyalir balik dia punya angin. Kalau angin surat, jalan, dia berat lah. Tengok. So, berlainan. Tengok berat pun surat. Tengok saya. Berat pun berlainan. Biasa, biar. Sekarang saya turun kaki. Perlahan. Tengok. Ini berat sikit loh. Nah, ini banyak angin. Tapi ini. Tengok ringan. Biasa, biar. Piak. Itu angin. Okey, rasa enak. Okey, sekarang kita duduk balik. 59. Muda lagi. Okey, kakak. Sekarang tengok dia punya. Sebab kaki terlalu banyak angin. Cek dulu. 1, 2. Tadi sini banyak sumpah. 2 tangan pun. Lembut.
Boleh sayang saya. Boleh ke belakang. Kurang. Ini pun boleh putar. Kepalanya boleh naik. Tengok atas. Boleh putar. Kiri boleh putar. Kanan. Sekarang cuba jalan. No. Satu tangan saja. Silakan. Duduk balik. Buat tiga kali ya. Okey. Satu jari saya. Sendiri nak ya. Okey, boleh. Rasa berdiri. Duduk balik lagi. Okey, sekarang. Bangun sendiri. Wah, bagus ya. Tak payah pegang. Tak apa. Okey. Duduk balik. Dia punya isyarat bagus lah. Tak tepat, dia punya seimbang lagi. Okey. Terus lah. So, berdiri. Guna tulang belakang. Tegakkan. Itu saja. Guna belakang. Tegakkan. Jangan ke depan. Luluskan badan. Yang penting, sebab tulang belakang memang ada masalah. Menyebabkan selalu cangkung depan. Selalu. Okey, lagi sekali kakak. Duduk. Sekarang duduk pun ringan. Bangun pun tak payah tekan. Ini yang pertama. Kalau ini selalu buat latihan, okey. Keduanya, dapat seiman ketiga jalan langkah. Okey? Jangan jangan terlalu tension. Relax. Okey? Sekarang nak program dia punya otot. Dia punya otot lah, alignment sudah lari. Dia berhubungan tak rata. Sekarang sudah ada hubungan dengan otot. Okey, berdiri. Luluskan tulang belakang. Luluskan. Ini saja. Tadi saya bangun, tapi pinggang takut sakit. Selalu macam ni. Mabuk. Kita panggil mabuk lah. Okey, lagi sekali. Duduk. Dan sekarang nak cepat lah. Sedang! Tidik! Hei! Inilah parisan kita yang jelas berjuang. Okey, panggil pistol. Lawan. Bagi Ukraine. Okey, jalan sikit tengok kak. Langkah boleh besar. Pak, luruskan badan. Badan lurus. Tengok berlainan. Badan lurus dengan badan ke depan. Sebab tulang belakang punya otot sudah mengucut. Jalan lurus, badan lurus. Macam letak satu mangkuk dekat kepala. Jalan. Sebab dia punya tulang belakang dulu pernah cedera. Dia selalu macam ni. Dia tak tepat seimbang. Rasa? Enak sikit. Okay. Ingatlah, badan mesti mau lulus. Satu jari saja. Wah, laju lah. Tadi 7.5. Kita cek dulu. Jangan dulu. Belakang. Kostan. Kostan. Tut. Tak apa. Tetap kostan lagi. Lain kali belajar kostan. Okay, jalan lagi. Wah, laju lah. Menakutkan saya. Jangan. Badan lurus. Kalau tak seimbang. Okey, berhenti ya. Sini, jalan sampai sana. Tadi, 7.5. Okey, pergi. Hai! 1, 2, 3, 4, 5.5. Okey. Pusing balik. Luluskan badan. Tengok badan. Betul. Tengok. Berdiri dulu. Jangan gerak. Berdiri. Saya tak ada pegang. Tengok saya jalan. 1, 2, 3, 4.5. 1, 2, 3, 4.5. Bagus. Putar. Okey, badan mesti luluskan. Ingat, kalau boleh. Kalau tak tegar, dia senang mabuk. askar. Inilah barisan kita yang ikhlas berjuang. Siap sedia untuk bersama untuk Ibu Pertiwi. Sebelum kita berjaya, jangan harap kami pulang. Dia punya program belum masuk habis. Dia fokus terlalu banyak kaki. Kalau sudah kaki laju, dia tangan sendiri goyang-goyang. Sebab kita, okey, duduk balik ya kakak. Tengok macam boleh duduk. Duduk. Mau seluar lagi. Gaya lah, mau seluar. Tengok mau tangan lagi. Okey, bangun balik.
Tegak pada tu. Ha. Ah, betul. Selesai. Tit 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 tit. Tapi tak. Dia seperti saya datang sini nak lari lah. Panggil saya jalan tak mau. Okey. Okeylah sekarang tengok tidak seimbang seperti tulang belakang saja. You ada suggestion tak kalau macam mak saya punya exercise dia? Ada, mesti ada lah. Ha. Nampak latihan lah balik rumah? Latihan untuk menguatkan otot. Nanti lagi mungkin lagi setengah tahun, ha. Oh, dia muscular macam Mr. Terence. Oh. Okey, kakak rasa enak oh, semua kaki pun ringan. Tak seimbang semua dia tulang belakang. Tegakkan saja, okey? Kalau ingin suara tegak, rasa sini yang kalau tegak rasa tak enak, tak apa. Dia akan perlahan-lahan, dia akan program baru punya. Sebab sekarang punya program suara lari semua. Sekarang nak reprogram balik. Nanti Burn, Mr. Bakar akan ajar sikit latihan untuk menguatkan dia punya otot. Lagi satu masa, adakah sebab dia tidur? Sebab dia tidur biasa dua bantal tau. Oh tak apa, itu tak apa. Asalnya dia enak. Kalau tak ada. Dia berselesa lah. Yes, betul sekali. Mari. Ambil satu kamar dulu. Mari. Ah, ambil dulu.